ART tegang, cok. Bombastic side eye. Oke, okay, guys, masih bersama Zod Gaming. Cow 1, Yuki, Ria, Fanny, Laila. Yang penting gak ada Harper ya guys ya. Kalau ada Harper nih, jadi diambil-ambilin nanti hero-ku guys. Jadinya ya udah. Sopo iki? Ah, diambil coy. Coy, udah kita pakai meta wrestler dulu deh ya. Astroku dicipok. Wrestler ini kuat dan ya. Wah, kok aku nggak punya skin nih piye, coy? Wah, trial gitu tadi. Trial. Kok polos, guys? Main Gatot Ele lagi, Bang, katanya. Wah, mari dulu lah ya. Wah, 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 wah. Ini upslot menjadi mahal ya, guys ya. Gak kerja sampean, poes mulai. Wah, ini saya dari kemarin lagi ngedit konten kok, Mas. Tahu-tahu lihat konten sahabat, aduh, Odet Ele kayak kaku. Jelas telus di sana. Terus lah, kok modoh. Lho, gak apa-apa toh, Mas. Ya, kenapa? Pas hadir kok kepikirannya isu masuk konten gue ya. Nanti aku benti gak arti bikin konten. Ya, saking ininya kan, saking gak ada kontennya, intinya kayak gitu ya dijadiin konten. Ini rencananya aku sebenarnya pengen main bro di Astro, cuman gak dapet hero-nya. Ya udahlah, kita bikin Sun ini aja lah ya. Sun Wrestler. Kuat, tahan lama. Kuat dan tahan lama ya. Aish. Bang, tuing. Di sini saya coba mau main sebenarnya, cuma belum serius, cuma lihat-lihat apa yang mau dibikin. Asik. Ya, lihat YouTube kok malah saya udah login. Kalian tahu dong kalau gua kayak gini berarti apa? Cari konten ya, guys ya. Aku kemarin itu bikin tigre lele, Mas. Yeah. Bintang 3 ya. Sampean tahu Harper ya, Zilong bintang 3, Lunok bintang 3, gak ulti, Mas. Ya, itu kan 5 detik soalnya, Mas. Kalau emang gak dapet apa Warrior Blessing atau Purify ya udah ngalamat. Gak ulti lo. Ya damage-nya ya Luoi sama Gord. Cuman aku kalah, Mas. Justru kalahnya sama Cho 2. Jadi yang Cho 2 itu dapat Aurora terus di 6 Astroin. Auroranya tuh B3 gitu loh. Oh iya, Aurora sekali skill pan, seumpama mati langsung kan otomatis mati itu kan. Auroranya kan B3. Tapi dia kalah, Mas. Pas ulti mati sebagian. Jadi tinggal 5 darahnya, harusnya kalah tuh. Jadi bro di bintang 3 aku langsung suren. Gak bisa. Tigrilku maju, mati. Tigrilku maju, mati. Belum sempet ngasih stun itu. Enak di early. Kalau semua mau udah ke counter sama item atau rune warrior ya udah. Ya sih, kalau ada warrior blessing udah jadi gak ada apa-apanya sih. Bener banget. Kuat dan tahan lama, guys. Wrestler. Kita pakai Sun lah nanti ya. Nah, interest di 20 dulu, guys. Karena kita pakai polosan ini ya. Gak pakai ini sama sekali, coy. Gak pakai chessboard. Chessboard skin. Skin gak pakai skin chessboard, guys. Tadi kira gue gak punya chessboard lagi. Itu kalau bisa dibikin itu mah apa? Sunnya 6 wrestler, 6 kadi ya. Nah, itu rencananya. Rencana daripada rencana ya. Iya, no. 6 wrestler, 6 kadi ya. 4 summon susah, Mas. 4 summon. Paling 2 ya. 2.
Kecuali dapat kristal wrestler ya akeh mas, kecuali. Nah ini kan aku ada ini ya, jadi kita bisa nyicil ya, cicil terus. Soon. Nanti berarti ini udahlah ya, kita nggak usah tergoda sama hero-hero selain Sun berarti ya. Kalau keluarnya Gord 3 biji gimana mas? Ya udah, transisi. Transisi ya langsung. Oh di sini kalah loh. Yang bikin kalah tau nggak? Ini komandernya loh, ini nih Laylanya tuh. Sebenarnya sih kalau nggak ada Laylanya tuh biasa-biasa aja guys ini kombonya ya. Tuh bisa aja padahal guys. Sekurus-kurus lagi. Kakek bintang satu loh betul. Iya. Zax tinggal berapa? Zax 16 ngerol nggak ya? Bedanya itu moderator. Tapi kemarin pas gua dibombardir judi dia nggak nongol guys, kambing cok. sorry mas. Loh, saya langsung 100 chat. Wah aku langsung semua. Udah padahal anu lo mas, ini udah aku buat kalau ada tulisan gacor itu langsung ke ban gitu loh. Sekarang nggak semua itu pakai gacor apa gitu mas, soalnya nanti apalah yang lain maksuin apa gitu. Iya nyebelin cok. Emang perlu emang moderatornya yang main lah. Ini kemarin saya lagi acara keluarga soalnya nggak login juga dari kemarin saya. Pantes dicari kok nggak nongol guys. Bentar gua tuh mau nyari Zax B3 secepatnya boy, biar enak, biar cepet keluar yang lainnya summonernya gitu loh. Premium clean apa gold ya? Enak yang premium yang 2 mas. Yang 45% iya yang 45 yang run kedua. Tapi kan nanti yang kedua grand interest maunya. Aku pernah dapat dua-duanya itu premium clan. Jadi yang pertama ambil premium. Aku juga pernah tak dobelin tuh. Wah itu ngerol 00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 
Lalu guys, dapatnya ini tergantung hero nya yang keluar nih nanti ya. Aku mau absolut aja sampai nanti dulu gitu guys. Popolnya summon lagi, pas banget nih. Kita pakai teori 19 detik seperti biasa guys. Sun 2 biji, nice. Berarti ini ya guys ya. Prediksi tidak meleset ya guys ya. Udah 4 summon. Udah lah mas. Kan ini apa namanya, blessing summon. Nah tinggal cari mirror. Ini mau interest gak? Gak usah lah ya. Kekuatan Sun bintang 1 awal-awal. Lala, tapi kalau ketemu Ruby Sun repot. Iya, ngumpul soalnya mas. Gak telitenan, kecuali Starfall nih. Udah gitu Akadianya gak aktif lagi. Belum aktif itu, kurang satu kan. Kalah tapi dia, karena dicepetin ya, jadi kalah ya guys. Quart gak usah diambil ya. Ambil lah. Ambil nggak apa-apa sih. Ambil terus jual. Ambil terus. Gitu guys. Kan 5 harganya. Nah itu kan ada 5 hero. 5 kali 5 harusnya 25. Nah maksudnya di bawah 5 ya kemungkinan 3 gitu. Paham aku kayaknya kenapa orang-orang teori-teori itu. Kayaknya sih gitu kayaknya. Ini yang bikin kuat itu ini mas. 4 summonnya 60% tambahan damage. Tambahan damage. Bayangannya yang nambah damage-nya itu ternak-ternakannya. Bukan sannya. Bukan. Buset dicuan-cuanin gua kurang ajar. Enggak usah mas. Nanti kalau ketinggalan malah
itu berat. Malah repot ya. Sun 9 loh. Si. Nanti bintang 3 sendirinya ini. Nah, gini aja guys. Counter ya Sun bintang 1 itu Ruby bintang 3. Weh, keluar Sun. Walah. Weh weh weh. Wah. Lah ini nih. WM ini nih. Mas Albert itu Mas Harus itu wajib itu. Jamek terbesar padahal di itu loh tadi. Tapi jebol Mas. Jebol. Ah, oh, nice. Karena dicepetin Mas. Iya. Nih si Albert, ambil si Albert. Ya, nih Sun best blessing lah, blessing Sun. Blessing gak dia, tapi jangan summoner. Blessing summoner yuk. Anu no. Jawit injector tuh kadang Sun bagus, kadang enggak loh. Kadang malah bikin. Wah, apa? Mau enggak mau dapat nih. Iya. Iya malah nganterin ke hyper biasanya. Nganterin ke hyper. Blessing summoner tenan coy. Kalau tak bual popol jadi lama ya kan? Ini kalau popolnya dijual jadi lama nanti sannya. Kan dilema toh? Jangan nggak bisa dijual tetap di situ dulu sampai bintang 3 semua. Iya sampai sannya bintang 3 mau nggak mau gitu guys. Kalau dijual ya, Sun gue lama kecuali gue slot 9. Sun Astro itu menang lap steel kan? Iya, menang lap steel. Kalau ini keras ya guys ya. Ini sangat keras ini guys. Nice. Udah sih ini ya. Ini sih tinggal ini doang sih. Tinggal jaga darah ya, tinggal jaga darah doang. Ini Zax bintang 3 dulu deh katanya. Iya Zax tuker tapi jangan dijual guys nanti ya. Mau gak mau tuh Zaxnya tuker. Zaxnya tuker Hero Kadia nanti. Kadia 6 atau Wrestler 6 dulu Mas? Wrestler 6 enaknya. Wrestler 6 dulu. Biar keras. Biar keras dan tahan lama guys. Gila guys. Ambil runjang itu loh Mas, runjang Kadia. Oh. Of the deed itu. Oh. The deed itu. Asli itu kerasnya nabi tidak. Ya karena mengurangi physical defense sama magical defense kan. Mengurangi, menambahkan. Menambahkan. Blessing of the deed langsung kasih. Dikasih tenang nih. Si Mas. Itu aktif. Kalau udah aja apa enggak bisa, Mas? Iya, makin bagus 6. Yang mati harus Kadia. Iya. Hero rekan kok, Mas? Semua hero Kadia. Iya, hero Kadia revolver kan tulisannya juga. Berarti itu nanti yang bisa keras Yu Jong sama Akai dulu. Apa-apa. Terlalu. Kucingnya nambah HP juga. Terus kan ngeselin Molina tuh. Molina nih. Setiap dia ulti kan bayangan supama apalagi ada immortal Mas. Jadi habis mati hidup yang musuhnya kena kucing. Iya. Nyebalkan pokoknya. Ayo, hayo lu. Apalagi musuh tinggal bayuan itu wah. Dicek Mas defense-nya berapa itu? Defense-nya ini segitu tuh. 171. 177. 7 nih, wah. Lereng meripatku 60%. Upslot dulu. Nah ini tinggal nyari hero kadianya sih.
full senyum, wak 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 wak. Iya nih. Nah masalahnya bisa jadi bintang 3 nggak? Nah ini Popolnya udah mau bintang 3 guys. Faiksana nih kita bantu roll juga guys, biar cepet keluarnya San ya. Kalau nggak nanti lama guys keluar sannya guys, kalau nggak dibantu roll. Aduh dia furify lagi. Ini kalau dicepetin kayak tadi nih, ini lagi nih. Tapi masih menang. Masih sih harusnya. Cepet lagi kayak tadi. Aduh, nice. Nah, dan begini mah. Wih, sukanya saya kalau pakai sun itu mah pasti damage-nya banyak. Oke, udah B3, bentar lu. Wah, ini harus ada yang dibuang nih. Ah, buang akai dulu deh. Ini enggak usah B3. Ini sakit loh si Odette-nya loh. Langsung sekarat loh tadi Sunku. Tuh kan, malah dilempar ke sini kan. Kiri tailnya malah aman kan. Tuh. Aman dari tail. Tapi keras sih. Noh kan Molinanya menyebalkan, guys. Kerasnya ini defense, bukan sembarang defense, guys. Wah, ini mah musuh udah keburu pulang, Mas. Iya. Tipis-tipis dong. Ya Allah. Wah, ini bisa konten dong, Mas. Sarvol. Wah, jahat. Nek dapat jahat. Dia main kangkung kenapa enggak ngambil Starfall ya? Oke, guys. Ada San nih. Aduh, ini yang gua bingung nih kayak gini-gini nih, guys. Berarti cowok enggak usah bintang 3 lah ya. Iya. Yeah. Ada Luo ini bisa kah dia dulu, Mas? Bisa 6 kah dia dulu, bisa Whistler. Whistlernya belum ada ya satunya ya. Eh, kurang nih 6 kah dia ini. Ya, ininya enggak masuk lagi. Oke, bentar. Cuman rail, mungkin jadi Vexan. Wah, kalau San kebuang tuh tadi. Oh, kebuang kalau tadi San. Nah, ini kayaknya kalah nih. Nah, ini kayaknya kalah, guys. Soalnya Ruku masih kurus-kurus gitu. Ini Sunnya tinggal immortal aja, guys. Tinggal immortal, winter boleh. Bagi damage. Lama Mas bunuh. Cun dapat besok tadi. Wah. Nah, ini ada Gatot nih. Tonton habis. Tontonlah Mas. Wah, itu Mas Queen. Upslot kali ya abis ini ya. Keluar San. Wah, ini harus upslot sih Mas. Ini upslot Mas. Kadianya udah enggak usah kadianya maksudnya. Kadianya enggak usah ini, enggak usah apa? Enggak usah 6. Soalnya kan kita ngincer summon kan, summonnya 4 kan, ngincernya kan. CC-nya banyak banget, guys. Ya elah, gua tinggal lawan kangkung kan. Upslot sih mau enggak mau, guys. Upslot lu. Gua enggak kasihan, Mas. Nyawa tinggal 1, damage-nya 2. Tanggung ngasih Vexana biar immortalnya hidup. Gak ada yang di wrestler sama Kadia, masalah itu. Sekarang di grip gak keluar kristal loh ya. Jadi susah bikin combo. Wanan jual ntar summon gak keluar ya udah ya. Halo bang, tumben layar nyamping gitu. Iya tau lah. Aku mau ngapain berarti guys. Cari konten. Ini San tebal dan kuat. Ini bisa bagi damage terus gue nih. Wah ini sih. Oh buku kasih Gatot guys. Win kita iniin deh. Harus di starfallin guys Mianya guys. Mudah-mudahan gak dipindah ya. Oh enggak.
keluarnya San lagi. Mas. Kalau di Star Fallen tuh jadi berkurang gitu langsung darahnya, guys. Darahnya langsung kurang banyak. Ayo. Lemahnya ketemu Star Fall. Ayo. Ayo, bagi damage. Bagi damage nih, guys. Wah, kena Star Fall terus. Udah 6 wrestler ya? Udah. 199 defense-nya. Aduh, dalam juga dia. 28. Natur, Mas. Kangkung. Si. Ah, kurang satu. Aduh. Dipindahin. Slow, Mas. Hah? Yang gak slow kasih Gatot. Waduh. Gatot ada fisik attack-nya. Oh, ada fisik attack-nya dia. Ger. Wah, ini daleman atur, guys, dibanding gua, guys, kalau bagi damage terus, guys. Mau enggak mau 6 kali dia nanti transisinya. Kan ada attack speed. Kalah loh. Sakit lo itunya lo. Leomordnya. Muser-muser terus Leomordnya. Helikopter. Wih, masih 28 dia, Mas. Waduh. Wah, 28. Wah. Eh. San bintang 3, bentar. Full damage enggak sih San-nya? Molinanya udah kasih DHS, Mas. Wah, masa kalah juga sih, guys. Udah bintang 3 gini, coy. Ini bagi damage kalah nih. Kalah. Karena yang hidup lebih banyaknya kan dia. Iya. Kecuali kalau naturnya mati, Mas. Tapi susah bunuh natur. Wih, di ulti, coy, gak kerasa aja. Ayolah, San udah B3 nih, bos. Aduh. Cepetin. Jangan bagi damage. Ah! Why menang? Gila, guys. Kita main keras-kerasan ya sama Natur 6WM, coy. Ini kayaknya sih 6WM 6 Natur. Tuh kan, 6WM 6 Natur. Karena dia keras banget, woi. Oke ya. Tapi setengahnya ya udah bintang 3 saja ya, guys. Jadi buat kalian yang mau main bass, kalau kalian mau main aman ya, guys ya, ambil Crystal Wrestler, jadiin aja San ya, guys ya. Hyperin San itu udah paling enak, guys. Mau 4 summoner atau mau 6 wrestler, 6 gadia juga boleh ya, guys ya. Tergantung mood kalian atau tergantung strategi kalian, itu bebas. Cuma menurut gua ini okay banget ya, guys ya. Ini okay banget ya menurut gua combo ini ya, guys ya. Okay, see you next time. Thank you for watching.